Selamat pagi. Sekarang ada di kota Jember. Nah, kita akan lanjut jalan lagi, tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol sebentar. Menyapa Bu Guru pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Guru. Sama salah Bu Guru. Gimana tidurnya semalam? Konnichiwa. Aku bobonya nyaman banget, nyenyak banget. Kita ngobrol situ ya, boleh? Boleh ya. Nah, yang perlu diwaspadai di sini adalah ini hari ketiga, mungkin hari pertama, hari kedua kita masih semangat, masih energi masih full. Nah, hari ketiga dan keempat dan kelima biasanya energi sudah mulai turun. Ada yang udah mulai kangen sama rumah, ada yang udah mulai bosen, ada yang mulai capek. Tapi kalau menurut gua, ya tetap kita kembalikan bahwa niat kita adalah di sini pertama main, kalau gue main, kerja, silaturahmi. Nah guys, yang pasti sekarang ini doa, saya minta doa bahwa untuk hari ini dan juga seterusnya kita selamat semuanya. Kalau kamu ada request atau ada input, boleh dong tulis di kolom komen. Oke, okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, perjalanan kita lanjutkan. Tujuannya adalah pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Artinya, kita menuju ke Bali. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jember. Masih dari hari ketiga, kita lagi packing-packing, lagi siap-siap untuk menuju ke Ketapang. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri bikers yang insya Allah soleh. Oh, amin ya Allah. Ya kan? Meskipun memang terlihatnya berandalan anak motor, tapi dalam hatinya mah ini namanya Mang Lanang. Lanang ini adalah saudara saya. Tuh, kemana-mana selalu bawa helm cadangan, takutnya ada yang dibonceng. Berat. Ada tanggung jawab moral tersendiri terhadap pilot tercinta. Bikers Brotherhood 1% MC Indonesia. Alhamdulillah selalu jadi tim sapu jalanan, sweeper di belakang. Wah, ini nih anak muda. Bernyali besar, luar biasa. Ini nih nice. yang punya solo. Bull Syndicate. Alhamdulillah kita bisa kenal langsung ya. Iya, Mas. Aduh. Penjahat-penjahat ini. Wajah-wajah penuh. Penuh lapar dan penuh nafsu. Bang, ketoprak masih ada, Bang? Kita di Jember bukan di Medan. Bang, selamat pagi Mas Anang. Bukan dong, oh Jember. Jember. Oh, Persik. Pap, satu, sekarang udah 7:30 nih. Satu aja pertanyaan. Dari sini kita mau kemana dan berapa lama? Untuk pemerintahan pertama. Kita mau nyamperin ini, adik bungsu perjalanan kita. Enggal. Karena dia terakhir, jadi terpaksa adik bungsu. Oh iya, kita kan setiap berhenti kita jemput. Iya. Untungnya kita nggak terlalu banyak berhenti gitu kan. Jadi kalau banyak berhenti juga nggak nyampe-nyampe. Jadi rombongan umroh gitu. Berapa lama dari sini ke Enggal? 2 jam lah. 2 jam. Oke, berarti thank you, Papi. Jadi memang itulah yang bisa kita ambil bahwa semuanya harus segera serba di prepare. Oke guys, mohon doanya perjalanan kita akan ditempuh selama 2 jam. Sampai ketemu di perjalanan saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, pulau kedua yang akan kita lewati. Tapi sebelum kita ke Ketapang, kita akan mampir dulu ke Banyuwangi. Ke tempat Bro Enggal. Udah pada tahu dong, salah satu modifikator terkenal atas Banyuwangi. Karyanya sudah gak diragukan lagi guys. Penasaran kan? Let's go, kita gas! Dari kota Jember, kita baru pada ngisi bensin, tadi malam tidurnya alhamdulillah enak banget. Dan kita sekarang menuju ke sahabat kita, Enggal. Kita akan silaturahmi ke sana sebentar, ngopi-ngopi. Sebelum kita ke penyeberangan, waduh jauh banget di depan. Alhamdulillah dari subuh tadi kita sudah siap.
dan juga preparing packing. Kondisi motor alhamdulillah insya Allah sehat, meskipun kemarin memang sempat mati, saya juga nggak tahu pada saat lagi menyusul mati, takutnya overheat, tapi ternyata udah dicek nggak, oli aman, radiator juga aman. Untungnya pakai Pertamina Enduro nih, jadi nggak ragu-ragu lah untuk performa motor. Oke, akhirnya sekarang di depan Papi Didi, dilanjut ada Bu Guru Angel. Cynthia depan, ya, yang cewek-cewek kita taruh depan aja dulu supaya nggak keteteran dari kemarin. Semangatnya luar biasa loh nih perempuan-perempuan ini. Cuaca di sini cukup terik, ya dekat laut lah, cukup terik, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk sampai finish di Pertamina Mandalika Lombok. Di sini para penonton Ferry Maredi Channel, siapa yang berangkat ke Lombok nanti boleh di share ya cerita-ceritanya ya di kolom komentar. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dengan trek yang cukup menguras adrenalin, akhirnya sampai juga di tempat Bro Enggal, guys. Inilah Enggal Modified. Bengkelnya Bro Enggal yang karyanya ciamik-ciamik, guys. Alhamdulillah, guys, sampai Enggal. Coba lihat deh nih motor-motornya, Arare dan Ki. Lalu cow. Selamat siang, guys. Ini yang dia ini. Nih, blader gua yang punya Banyuwangi. Akhirnya kita ketemu ya. Akhirnya ketemu juga. Ih, tempatnya enak loh. Enak ya, saya nungguin di sini jadi enggak capek saya. Saya yang capek, Pak. Enggak apa-apa. Senior. Masyaallah. Kita akan berkunjung di sini sesaat menjemput beliau nih, juragan Enggal. Kita akan lihat-lihat sedikit-sedikit ada beberapa motor ya. Oke, okay, guys, let's go. Ini sahabat Enduro juga nih, guys. Libur loh, bengkel. Luar biasa, malah senang lo libur lo. Pada senang itu mereka. Yo. Oh, gila ini custom semua nih. Gila. Kok pada ke belakang? Emang gua najis apa ya? Widih. Sahabat Enduro. Emang seharusnya hari ini kerja gitu? Iya. Jadi sekarang karena kita datang ke sini jadi libur. Libur. Mudah-mudahan setiap hari kita datang ke sini ya, berarti libur terus ya. Orang gila. Jadi kita mungkin di sini akan beristirahat sejenak sebentar untuk ngelihat atau ngobrol-ngobrol sebentar. Wah, ada minuman nih, mantap nih ya. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Kita nanti. Wah, sajen. Nih, dalam keadaan panas gini boleh barangkali tuh si jeruk atau ya, bismillah. Air jeruknya asli, bro, bukan kaleng-kaleng. Hasil meres airnya asli nggak? Asli ya, kawe luar biasa. Iya, Bu. Besutan di rumah, Bu. Jadi bawa-bawa, Bu. Salam, dong. Iya, waalaikumsalam. Istirahat dulu ya, bro.
istirahat dulu. Ingin gua masuk gerit. Siap. Nah, ini lo ya. Hati-hati spare part, hati-hati. Masuk kantongnya deh spare part. Periksa dulu, periksa. Dia bawa saku gede lagi ya. Makanya. Izin kolep ya boleh ya? Apa? Izin kolep boleh ya? Boleh dong, boleh banget dong. Ya, bukan apa-apa nih, gua kan baru pertama kali nih ngobrol langsung sama Mas Enggal nih ketemu di sini. Gua juga pengen nanya-nanya sih, gua ada beberapa pertanyaan motor. Apa yang lu utamakan ketika lu mulai mendesain motor? Apakah apa namanya? Inspirasi. Inspirasinya apa? Kalau desain ngalir aja, kita jarang banget pakai desain kecuali yang cuannya gede baru. Wah, itu dia. Semuanya ada jadwalnya. Kalau yang simpel-simpel gini, kita udah banyak sih prototipenya gitu. Okay. Jadi cuma kita kasih katalog doang mau yang mana, okay. Bagian belakangnya biasanya orang-orang minta diubah dikit-dikit. Sama warna biasanya ya, biar ngebedain. Nah, ada orang bilang bahwa ketika kita mau bikin atau modif motor, misalnya katakanlah chopper, ada proses namanya di mana step kita ada fitting motor. Apakah ini dilakukan juga sama? Dilakukan sama. Jadi kita pasti tanya tinggi dan berat badan. Kayak bikin ini ya, kayak mau bikin setelan jaket. Benar. Yang tahu ini gitu. Kalau enggak gitu ntar bahaya. Karena posisi readingnya ntar enggak nyaman. Dan dikira asal-asalan kita bikin motor. Emang prosedurnya kayak gitu ya? Katanya iya. Juga ini proses mulai dari pembicaraan atau desain sampai dia bisa mengendarai motor paling cepat berapa lama dan paling lama berapa lama? Paling cepat 2-3 bulanan. Karena kita antrean banyak, jadi kalau ngomongin paling lama ada motor yang 2 tahun juga di sini. Karena apa itu biasanya? Males ngerjain. Asem, salah nanya gua. Oke. Awal-awal ada kan negara lain yang sebelumnya udah bikin atau Enggal yang pertama kali, Mas? Atau gimana? Enggak ya. Kalau saya sih ngerasanya kita yang pertama deh. Ini. Kayaknya gitu. Yoi. Karena saya enggak begitu kepo-kepoin. Salah satu builder yang sombong ini kayak gini nih. Emang sombong banget bener-bener. Emang sengaja di setting sombong. Karena yang lain juga pada. Kalau pebasket sombong udah ada, host sombong sudah ada, ini builder sombong. Tahu enggak mesin apa? Yang ini bukan, yang ini. Ini Scorpio. Yang ini Honda CX 500. Yoi. Indonesia cuma ada 12, kita punya mesin 8. Nah, satu ada di Wani Piro. Uus, artis. Di Indonesia ada 12. Sampai punya 5. 8. Enggak dijual sih, cuma asal cocok aja. Enggak dijual, pamerin doang. Sombong. Orang sombong matinya blason, bro. Jengkel kan kan pamerin. Mangkal. Pakai gardan. Pakai gardan. Lebih kuat. Saya ada 400, 500, yes. Kalau enggak salah 600 turbo. Yes. Cuman enggak ada sini. Ini mungkin ini mesinnya memang jarang. Ini juga mungkin termasuk jarang. Pertanyaannya ini loh apa ini loh? Kemarin itu ceritanya dia kemarin waktu pertama ngidupin mesin dia mimisan. Nah, aja deh langsung gitu. Memang karburator enggak bisa dibohongin ya. Aduh. Takut keselak aja dia. Benar. Kalau yang ini Bottracker, tandem. Bottracker. Udah motor lama sih ini. Apa? Bottracker. Jadi koreksi kalau gua salah ya, Mas. Tangkinya di bawah frame, Kang. Oh gitu. Jadi itu Bottracker ciri khasnya. Macam-macam juga sih. Macam-macam. Tapi selera. Ya, kayak gitu ya requestnya biasanya. Depannya pakai girder, ya. Girder. Jadi ini girder, coy. Udah tinggal hancurnya aja deh. Oh, dia tinggal hancurnya aja, iya benar. Itu termasuk salah satu ikon pada saat 2 tahun lalu. The greatest Ruyanation motor. Wih. Ini secara tampilan sih enak banget, bagus banget. Tapi kalau kenyamanannya? Udah pasti encok. Saya aja gak mau pake. Oh, kelahiran sini? Sini ya. Nanti rencana mati mau dimana? Sini juga aja. Gawat, bahaya pertanyaannya, jangan dulu deh. Dia abis itu jajarin jawabannya bercanda mulu. Ketawa mulu gue. Enggak ngerjain. Gue gak pernah bisa percaya sama dia. Hai Bungsu. Hai Bungsu. Apa? Tadi kenapa? Apanya? Rambutnya kamu kenapa? Jenggut helm. Jenggut, kok bisa? Kayak satu biji gini doang. Gak tau. Makanya kayak Papi Didi dong rambutnya. Ya. Lo ngapain? Kagak ada.
Duh, kasianin nasi nganggur dari tadi, coba sikat dulu ah. Menunya rawon, guys. Waduh, juara ini mah. Mari tante, saya pamit duluan. Mohon doanya, ya mohon doanya biar selamat sampai di tujuan, bisa kembali lagi di rumah sampai sehat semuanya. Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya Allah, kabul ya Allah, ya Allah, amin, amin, amin. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi silaturahmi terus-terusan. Betul, ya. Mari tante, ya. Mari Ibu Rawon, terima kasih. Mantap. Assalamualaikum. Yus, thank you. Mari. Assalamualaikum. Dari sini kita akan lanjut ke Ketapang untuk menuju ke Bali. Nah, gas ke! Ketapang guys. Dari Ketapang kita akan menyeberang ke Gilimanuk. Ya, suasananya saat ini tidak seperti biasanya. Mungkin ini karena imbas dari pandemi yang sedang melanda bumi ini. Semoga pandemi berakhir ya guys, dan pariwisata di Indonesia kembali mulai normal, termasuk pelabuhan Ketapang ini. Sahabat Enduro, alhamdulillah sudah masuk di dalam kapal feri penyeberangan menuju ke Gilimanuk. Alhamdulillah semuanya lancar. Kita perjalanan penyeberangan kurang lebih sekitar 1 jam lewat. Belum merapat. Jadi ntar ada sandar juga agak sedikit lama. Alhamdulillah, Jang. Alhamdulillah. Aduh, khawatir pisan. Susah lah ya, gampang banget. Nih. Lempar, ambil lempar. Boy, boy, boy. Boy. Jadi hampir di setiap penyeberangan, di pelabuhan penyeberangan itu banyak bocah-bocah memang yang bisa ambil uang-uang. Hai Bu Guru. Jadi permainannya adalah kita ngelempar uang koin ke mereka. Mereka akan dulu-duluan berburu koin itu sendiri. Dan lucunya, nyimpennya itu bukan di kantong, tapi di mulut biasanya. Kocak banget. Pak, ini seberahan, Pak. 30-an. 30-an, tuh. Ini kacamatanya keren-keren, guys. Jadi kalau mau ke pelabuhan apa namanya nih? Ketapang, bisa beli kacamata di Bapak siapa? Bapak Santori. Pak Santori, wah keren nih, murah meriah, bagus. Murah meriah, 30-an. 30 ribuan. Ya, 30 ribuan. Terima kasih Pak. Ini dengan Bapak siapa? Edo. Pak Edo, bisa pijet ya? Ya. Jadi sementara 1 jam ke Bali, bisa pijet dulu ya? Ya, terapi. Kalau boleh tahu berapa ininya tarifnya? Kalau kaki aja refleksi 50. Kalau seluruh badan? Kalau seluruh badan 100 ribu. Murah banget loh. Jadi guys, siapa yang mau nyebrang ke Bali, waduh, cukup 100 ribu, nyampe sana udah seger. Bener ya? Ya, oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mantap. Alhamdulillah, akhirnya sampai di pelabuhan Gilimanuk. Waduh. Dan kita berada di Bali. Journey 4 hari sudah dilalui bersama di atas aspal. Keakraban sudah terjalin kuat di sini. Semoga silaturahmi ini tetap terjalin dan menjadi berkah.
kita tanam. Oh ini kan namanya ada di namanya ini, silakan. Yeay, alhamdulillah dapat kehormatan untuk menanam pohon untaran. Yes, untaran. Tuh, udah ada namanya. Tuh. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ketemu kawan-kawan dari Solo nih, dari Medok Solo. Wey! Ada berapa motor? Kita 13. 13 motor. Luar biasa. Hari apa berangkat? Kamis. Rencananya pulang tahun berapa? Lo. Sehat-sehat di jalan ya, Pak ya. Hati-hati ya. Waduh. Foto lagi. Wah, ini jadi very much di Cuana. Cuana. Woi, luar biasa. Nonton apa ngeblok nih? MotoGP besok ya? Yes! Terima kasih! Yeay! Akhirnya kita nonton MotoGP! Yeay! Yeay! Ho-a! Ho-a! Pertamina Enduro! Gas! 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 Dari pertama, dari malam sebelum bendera start dikibarin, udah hujan bro. Tapi begitu udah mulai start position, semua kamera ke depan, set! Gua ke depan, set! Hujan, balik lagi gua. Dia pikir alam Indonesia semudah itu. Tidak semudah itu, Ferguson. Gua pikir buat touring dari Surabaya ke Lombok gampang. Enggak lah! Hujan-hujanan gini pakai jas hujan, emang lo nggak pakai jas hujan.
atas semua. Ah, Cynthia di bawah, kita gini. Sakit ya. Sakit ya. Enduro Turbo. Gas, gas, gas. Yeay. 8 hari kalau dihitung-hitung secara jam bukan waktu yang sebentar untuk sebuah touring, apalagi ini kita melewati 3 pulau. Koordinasi antara tim itu sangat amat diperlukan. Trip ini bisa dibilang trip yang normal-normal saja, bisa dilakukan kapan saja oleh siapa saja. Tapi yang sangat membedakan adalah rombongan saya sudah saya kenal. Tapi ini rombongannya baru semua. Jadi, ah si ini udah pernah touring belum? Belum, aku pertama kali, aku baru dua. Aku ini, aku gak mau ya nanti mau ini ya, mau ke toilet dulu. Oke, berarti ya sebagai seorang arsi harus punya spare dan juga beberapa plan gitu. Ketika dari kesekian belas orang ini mempunyai keinginan dan juga kebutuhan yang berbeda. Pertamina Enduro Ultimate Journey ini memang benar-benar membuat kesan yang sangat berarti bagi saya pribadi. Perjalanan selama 7 hari dengan orang-orang yang sangat super hebat membuat warna tersendiri dalam journey-nya. Semoga perjalanan ini menjadi awal perjalanan lainnya yang lebih menarik lagi. Tetap di Ferry Mariadi Cuana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas, gas, gas.